السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wahlul qodata millisani Yafkahu qawli amin amin ya rabbal alamin Hadratul muhtaramin para alim ulama para habaib para sesepuh pinisepuh wabir khusus dumatang panjenenganipun Al-Habib Abu Bakar bin Aqil Wabil khusus Dumatang Romo Kiai Nur Ahmad Qayan Pati Wabil khusus Dumatang al Ustad Yahya Siddiq Saking Pati Wabil khusus dumatang al-Ustadz Marzuki Abbas, saking pati. Wabil khusus dumatang al-Ustadz Ehsan Al-Hafiz, saking pati. Wabil khusus dumatang Romo Yai Hasim. Dan Sohibul lebet yang berbahagia, Bapak Kasno sedulure kula niku Pak Kasno. Yang berbahagia yang putranya telah menikah. Alhamdulillah nggih. Ya. Mugi-mugi yang dereng menikah saged nyusul. Pun nikah sedaya nggih. Ya. Kok amine si Pak? Ya alhamdulillah nek pun rabi sedaya, Bu nggih. Ya. Alhamdulillah, yang berbahagia Bapak Kasno dan sekeluarga atas pernikahan putranya yang bernama Sinten Nazminibon, yang bernama Aprilisen. Aprilisen gitu, oh. lahirnya bulan April gitu. Anggi Pratama bin Bapak Kasno, gitu. putra dari Bapak Kasno dan Ibu Sulistia, uh, Suliswati, dan Mbak Risma Aprilia. Waniki judul gitu, masya Allah gitu, jenenge podo, gitu. podo lahir April nih. Gitu. Risma Aprilia, Francisca, iki lahirin yang Prancis, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan, Bu Pak Sutoyo. Mudah-mudahan mereka berdua dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akhirat. Mudah-mudahan dikaruniai putra dan putri yang soleh-solehah Diberikan kebahagiaan di dalam mengarungi bahtera keluarga Dan juga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah Mawaddah warahmah Amin, amin, ya rabbal Alamin Kulau niki mung sekedik mawon lah Siti tok kalau pun ngertos jenengan ente ini pasti Habib Bakari ini. naik kesuai akhirnya Habib Bakari mulai akhirnya karena itu salawatan Kula pun namun sekedik mawon kultum lah tapi kultum ini ku, saya kepingin yang manfaat tuh. Kula ambil sekelumit dari kitab kaya. saya akan bacakan Mudah-mudahan sakit bermanfaat kangge kula lan panjenengan. Berkata qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala Arbaun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada empat perkara, Bu, Pak. Empat perkara yang dia tidak akan tahu kedudukan empat perkara ini kalau dia sudah mengalami empat perkara. Okay. Ada empat perkara yang dia tidak akan tahu. Boten ngerti kedudukannya empat perkara ini kalau dia sudah apa namanya mendapati empat empat perkara. Apa itu dikatakan? La ya'rifu qadral hayah illal tidak akan tahu orang itu kedudukannya itu hidup nggak akan tahu berharganya itu masa ketika dia hidup kecuali kalau dia sudah meninggal kecuali dia sudah mati wong niku bakal ngerti ya kesempatan ketika dia hidup itu berharga ketika dia sudah meninggal dunia Bu Pak Berapa banyak tiang-tiang pun sedo niku dia itu minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk diuripno kali Gusti Allah supaya napa? Supaya kangge ibadah. Supaya kangge napa? Kangge salat, kangge ibadah. Jadi kata Bu, tiang pun sedo niku wong wong sing wis mati niku jaluk diurip meneh kali Allah ya Allah urip aku aku tak sholat aku tak sebayang aku tak amal api ibuatan ya, sakit karena dia sudah meninggal dunia maka dari itu dia akan tahu berharganya hidup ini kalau dia sudah meninggal jadi nek wis mati lagi ngerasa no bu duduk sakniki Niki tan, ngerasa no ya maka nak bilah niku tiang nek bunuh diri niku. Karena apa buatan? Padahal bunuh diri niku buatan menyelesaikan masalah tambah nambah. Lah dipikir enak bu gaya. Dipikir bunuh diri mati langsung melebut nopo. Swarga. Misal Wonten tiang niku kelilit utang. Gitu. Utang niku ku ditagih kono ini, resom bayar stres akhirnya apa bunuh wonten apa no, buatan? kata apa no, buatan? dia mikirin no, but, ungu, ne, wes, mati, wes, i, apa bu engko nek wis mati wis apa jenenge selesai urusannya padahal ketika dia telah meninggal dunia sombe niku hisape sombe niku amalane timbangane tambah luar ruwet urusan hati, mending jenenganiku, kelilit utang seake ake Okay. ketimbang napa no ruwet sampai neng ake stres neng dunia niku buatan kayak stres neng akhirat bu pak luweh medeni sampai akhirat niku neng uang niku buatan amal enggak say itu yang pertama ki okay. Daui imam ghazali orang itu tidak akan merasakan berharganya kehidupan kecuali kalau dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, wala illa sukmi orang itu tidak akan merasakan bu berharganya rasa sehat nih gile. keadaan sehat ini kecuali kalau dia sudah napa sa wong niku lagi rasa enak urip sehat niku kalau dia sudah sakit kalau dia sudah lorok jenengan alhamdulillah saged rawuh dalam eh, di tempat pada malam hari ini ku karena jenengan apa? sehat sedaya nggih. Nek misalnya jenengan buatan sehat, jenengan sakit rawuh malam hari ini. Eman apa boten? Abi Bakar aduh-aduh rambut parah parani jenengan pas loro. Eman apa boten? Eman nggih. Lah jenengan gak iso apa jenenge melu? Ya Allah. Dasku ngelu misalnya ngelu nih sampai nemen Tidak bisa mengetahui sampaikan. Jajal lihat, saya misalnya sehat, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Maulid, aku apa tidak mandeng mandang. Ini kuat sekali, para ulama. Nge. Lagi merasa tidak no nikmatkan sehatnya kapan? Kalau dia sudah si sehat. Berarti tidak bisa melakukan apa Pak. Tidak bisa melakukan apa-apa. Mumpung awalnya saya melakukan apa-apa, kita masih sehat. tasik kuat Gih, ayo sarang-sarang kulalan panjenengan semangat untuk ngamal enggang saya itu yang kedua yang ketiga wala illa ahlul haram orang itu gak akan merasakan rasanya nikmatnya se semasa dia muda ketika dia sudah dalam keadaan tuh jenengan nek wis pun sepuh niku Lage ngrasani eh biyen nek aku jaman ku sak enom yo, sak kuat. Saniki kan mboten mboten kuat. Nggih. Ape ngadeg wae boyoke seloro. Nek biyen jaman enom pencilakan, nggih, kuat. Saniki pun sepuh niku angel ape ngadeg wae niku angelen. Lha lagek ngeluh jajal ya pas aku enom ya. pas aku ini melok-melok pengajian saat ini aku pengen melok pengajian rakuat wat awak kena angin wis ngelayang Gih. wis raku awak aku ini tapi wis padahal semasa dia masih muda dia kuat dia sehat dia tidak mau memanfaatkan umurnya Nge. sampai ngoten ya Nganten anyar pun ngoten gitu, gitu. Jenengan pun sepuh niku saya dejel ya, aku sak enom ya, bojoku sak ganteng. Sak niki tak delok ya Allah. Bojoku biyen go wane kok ngene, nggih. Sak niki wis tuwa, Wis kempes kabeh. Bapak-bapak yo ngoten. Biyen bojoku ayune, saiki wis ora iso didelok sane. Hah? jajal ya iso balik enam neh bojoku nah ngoten iki Bu nggih mulan iku, mumpung nggih tasik nganten anyar tasik nem tasik napa muda ya dinikmati lah masa mudanya tadi nggih dinikmati masa mudanya dengan rasa cinta dengan berbahagia ya nggih sampai nek wis tua wis garek tengok-tengok tok nggih Estuo tapi alhamdulillah nek misalnya jenengan pun sepuh tapi tasi romantis kali bujuni ya oh, luar biasa. G, jenengan niki gitu, pun sepuh niki tasik romantis nama buatan kali bujuni. Eh, masih sayang sayangan nama buatan. Nek nem mengatakan colok ane yang yang nek wes tua, isek yang yangan apa? Pak Le, mm. Tapi pribun? Pri, awan Mbah rene ya Wis tuwa Mbah saiki. Biyen pas enom diculuke Bang, Bang abangku ya. Sayangku saiki Mbah kene Mbah. Wis bojone wis apa wis tuwa ora krungu sisan. Nggih. Mula tasik nem ngeten nggih ya. Wah, masih ini masya Allah alhamdulillah masih nganten anyar ki. Gitu. Si anyar anyare. Biasanya si anyar anyar kan si kemaruk kemaruk gitu ki. Gitu. Kayak biasa jenengan ngotot ngotot. Pengen ini nempel terus ki. Gitu. Neng dindi gandengan tangan ini kayak lem gitu. Ya. Atau Siti, Bang kamu di mana kangen ngotot gitu. ki. Nek sana ki, Mbah. Gitu. Kok gak mau tuh tombah, kue Mbah. Betul gitu ki. Nah, mumpung tasik nem, mau masih muda, nge, ayo dinikmati masa muda tadi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Amal yang baik. Ketika nanti datang masa tua, enggak, kita enggak menyesal. Nah, yang terakhir nih, terakhir. Yang terakhir, wala qadral ghina illa ahlul fakri. Imam Ghazali dawuh tidak akan merasakan itu. Wong nek wis sugih niku, Bu. Lagi kraos sugih kapan nek dhewe wis ceblok kere nggih dene wis kere dhe wis sudah jatuh lagi ngrasakken nggih eh, jajal biyen aku duwe harta ya, tak sodakoh, tak tokno duweku ya nyumbang masjid nyumbang anak yatim nyumbang apa panti asuhan nyumbang pondok pesantren misalnya Hah? Oke, artone niku digawe sedekah. Lah tasik sugai-sugai ini, niku ya, artone boten digawe ibadah. Sampai nek wis dia sudah jatuh lagi kroso. Lah, naudzubillah. Jadi empat ini Bu, dewe Imam Ghazali yang malam hari ini bisa kita gawe sangu pulang. Yang pertama, tidak akan merasakan itu orang apa namanya? berharganya hidup kecuali kalau dia sudah meninggal dunia itu yang pertama yang kedua tidak akan merasakan rasanya enaknya rasa sehat itu kecuali kalau dia sudah sakit tidak akan merasakan nikmatnya masa muda itu kecuali dia sudah dalam keadaan tuh yang terakhir adalah tidak akan menikmati rasanya kaya raya kecuali kalau dia sudah fakir g okay. nah mudah-mudahan dahulu niki kulolan panjenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kulolan panjenengan ibu-ibu setyo nggih bapak-bapak setyo niki mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keberkahan dalam rizkinya diberikan keberkahan di dalam keluarganya mudah-mudahan kita doakan sedanten nggih Pengantin baru niki Insyaallah Allah mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya dijauhkan dari segala macam uh, musibah. Amin amin Allahumma. Nggih wis bar Bu. Nah, niki napa? Shalawatan nggih. Abipe ben metu sik. Nggih. Niki tak tutup dhisik, bariki abipe metu lah wes silahkan monggo kita bersolawat niatkan sarang-sarang bersolawat okay, kita khusuk okay, untuk apa namanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah nek jenengan gadah toyo banyu niki misalnya jenengan gadah atau gowo ini dibuka bu ye, okay, berkai maulid berkai solawat lah aku nek pas mulai lah aku misalnya ono apa jenengi Uh, keluarganya jenengan, dulure jenengan, nek misalnya boten sakit terawuh jenengan paringi niki, toyone jenengan supaya nopo, supaya uh, apa namanya sakit pikantuk berkah daripada majelis pada malam hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita dan mudah-mudahan Bapak Kasno sekeluarga diberikan apa namanya kebahagiaan diberikan ke apa namanya kesenangan dunia akhirat dan insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh